Alhamdulillah ya, wa syukurillah pada hari ini walaupun cuaca panas, terik, tapi kita diberi Allah kesempatan, kesehatan dan kemauan sehingga pada hari ini bisa melawan segala rasa ingin gak ikut rodi, tetap semangat untuk mengikuti kajian ini. Yakinlah Umti dan Ibuani bahwasanya pada saat Allah mencintai kita, Allah akan pahamkan kita dengan ilmu-ilmu agama. Rasanya ingin sekali dengar-dengar kajian, rasanya ingin sekali dengar-dengar ceramah. Artinya apa? Allah lagi cinta pada kita. Nah, kalau kita lihat bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah pada zaman dahulu ya, bagaimana mereka tetap istiqomah untuk menegakkan agama Allah. Bagaimana Jalan bin Rabah pada saat dia mempertahankan keistiqomahannya untuk mempertahankan akidahnya, dia itu sampai ditarik, kemudian dibakar, kemudian ditarik dari padang pasir, kemudian untuk mengatakan bahwasanya untuk menyembah Lata dan Uzza. Tapi apa katanya? Ahad, 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 Allah, Allah dan Allah. Akhirnya diletakkanlah sebuah batu besar di perut, jadi punggungnya, agar ia tetap melepaskan akidahnya. Tetapi apa yang tetap dikatakannya? Ahad, Ahad, Ahad. Atau kita lihat bagaimana perjuangan seorang sahabiah, seorang wanita pertama yang sahidah mempertahankan agamanya. Seorang Sumayyah ya, Sumayyah adalah seorang wanita soleha yang mempertahankan keimanannya. Pada saat itu, pada kaum Quraisy berusaha untuk menghalangi si Sumayyah agar tidak menyembah Allah. Jadi pada saat itu dia tetap kekeh, Allah adalah tujuanku. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya, dia harus ditombak dari depan sampai tembus ke belakang. Apakah dia langsung mundur? Tidak. Itu adalah seorang sahidah pertama. Atau bagaimana kisah seorang pemuda saat di Abi Waqqas, seorang anak muda yang kaya, ganteng, kemudian semua dimilikinya. Suatu hari dia mendengar ada seruan tentang agama Allah. Terakhir dianya masuk Islam diam-diam. Kemudian dia beribadah di kamar. Lihat mamanya, gitu ibunya. Wahai sahar, apa yang kamu lakukan? Kemudian dia mengatakan bahwasanya, ibunda, aku sudah menemukan sebuah agama baru. Aku menemukan sosok bahwa ini adalah agama yang benar. Inna dina indallahi Islam. Bahwasanya agama yang diridai Allah adalah agama Islam. Apa konsekuensinya? Ibunya langsung mengatakan, wahai Waqqas, wahai Sa'ad, seandainya engkau tetap mempertahankan agamamu, ibu akan tidak mau makan sampai ibu mati. Kalau kita ingat gimana? Netral gitu kan. Memang kalau udah kurus merah jambu itu luar biasa ya. Bosan seperti itu. Oke, yang kedua apa lagi? Tipsnya pada saat kita jatuh cinta tapi kita takut sama Allah gitu. Kalau nggak takut ya sediakan aja gitu kan. Kemudian dekatkan diri pada Allah. Allah yang memberi cinta itu pada dan kita melindungi pada Allah. Nah, jadi kita berusaha pada saat lagi ngeri-ngerinya, polyglotnya, perbanyak membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah obat hati ya. Semakin kita lagi luar biasa polyglotnya, jatuh cintanya, banyak baca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Jatuh cinta itu butuh sabar. Yang pertama karena dia sabar itu ada tiga ya. Yang pertama ujian, kedua ibadah, dan ketiga adalah meninggalkan kemaksiatan. Yang keempat, menjaga kehormatan. Kita harus bisa menjaga kehormatan. Jadi kita pernah dengar kisah Maryam ya,
seorang wanita soleha yang tak pernah tersentuh oleh siapapun, laki-laki manapun. Maka dia diabadikan dalam surah ya, yakni surah ke-19. Nama kita kan enggak ada ya. Nabila dalam surah Nabila enggak ada. Nama Maryam ada gitu. Ya Allah, subhanallah. Dalam Quran surah 19. Kenapa? Apa kelebihan dia? Karena dia terkenal dengan kesucian dirinya. Wanita-wanita suci-suci seperti itu. Maka diabadikannya. Atau Siti Khadijah ya. Nah, jadi dalam menjaga kehormatan ini mungkin kita juga pernah mendengar ada ya tiga pemuda yang lagi apa yang lagi kena badai kemudian mereka masuk ke dalam gua badai. Bayangkan ada tiga pemuda kemudian kena badai masuk dalam gua. Jadi yang pertama gini, dia berdoa sama Allah, ya Allah tolonglah aku gitu. Amal dia pada saat berdoa kan kita bisa ya mengungkapkan semua kebaikan kita. Aku di suatu dunia ini aku selalu menjaga orang tuaku, baik berbuat baik, menggendong mereka, memberi makan mereka, menyayangi mereka, ya Allah berkat amal ibadahku ini bukakanlah ya Allah pintu gua ini. Kemudian pelan-pelan terbuka. Yang kedua, pemuda kedua mengatakan, ya Allah aku mempunyai pekerja di rumah. Jadi suatu saat sebulan itu enggak kubayar dia gajinya. Terakhir uang satu bulan ini kumulikan ternaknya banyak sekali. Dan kemudian ternak banyak itu kuberikan kepada dia. Luar biasa ya. Kemudian ya Allah berkat itu bukakanlah pintu gua yang kedua. Terbuka juga. Yang ketiga, ya Allah saya pernah jatuh cinta ya Allah. Aku selalu ingin bersamanya, dekat bersamanya ya Allah. Selalu ingin mengenal dia, telepon dia mungkin ya. Tapi aku takut padamu ya Allah. Aku takut padamu. Akhirnya aku tinggalkan dia. Luar biasa ya. Seru. Akhirnya pintu gua yang ketiga terbuka dan mereka diselamatkan. Kenapa sedemikian? Karena jihad terbesar adalah jihad menahan hawa nafsu. Ya kan? Maka jadilah wanita-wanita yang soleha yang hanya bisa dipandang saat ini seperti mutiara atau seperti emas-emas atau seperti berlian dalam etalase. Tak sembarang orang bisa memegangnya, hanya boleh pandang tapi tak bisa pegang. Ya kan? Seperti itu, luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah berusaha untuk melupakan. Ini perjuangan yang berat ini gitu ya. Jadi bagaimana caranya gitu ya. Ya mulailah kita jaga-jaga pandangan, kemudian lakukan kegiatan-kegiatan positif. Lakukan kegiatan-kegiatan positif yang bisa membuat kita lebih berhasil. Kita saling mendoakan. Ya Allah, dia juga bisa kalian doakan seperti itu. Aku sekarang ini saat menuju prestasi, dia juga seperti itu. Ya Allah, kalau dia memang jodohku nanti, pertemukan kami dalam suatu keberhasilan. Jadi sudah mapan, kita sudah mapan, kemudian Allah bersatukan seperti itu. Yang kemudian yang ketiga adalah ada yang lebih pantas kita cintai. Siapa itu? Allah. Jadi apa? Kenapa terjadi orang frustasi? Frustasi, tidak mau makan, tidak mau sampai linglung, stres. Karena dalam hatinya kosong terhadap cinta pada Allah. 100% kan dalam hidup dia, 100% cintanya hanya pada si doi tadi. Pada saat si doi meninggalkan dia, hilang semuanya persennya, linglung semuanya. Karena dibilang kalah semuanya. Nah kemudian terakhir apa? Lihat keburukannya, bagaimana cara melupakannya pasti ada. Mungkin ada beberapa lagi tentang dan tips menjadi wanita soleha. Jadi pada saat ini mungkin banyak ya, ibu hanya memberikan 3 saja. Yang pertama adalah tentang ibadah. Kemudian kedua menutup aurat, yang ketiga kita berusaha untuk menjaga pergaulan laki-laki. Karena nanti di akhir zaman perzinahan ada di mana-mana. Manusia tidak ada lagi rasa malu
bahkan perzinahan itu ada di pasar kemana-mana, di akhir zaman. Dan orang yang mempunyai rasa malu itu, mempunyai iman sedikit, mereka berzina sampai di ada yang menutup sedikit. Itu pun ada di akhir zaman nanti seperti itu. Dan kita takutkan, mudah-mudahan kita terselamatkan karena perzinahan yang mana ada. Dan orang yang mempunyai rasa malu berusaha untuk menjaga ini ya. Mungkin ini saja, mudah-mudahan kita terus belajar, berusaha, dan insya Allah istiqomah. Mungkin demikian ya. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datang dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My eyes to all the signs you put in my way.